Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa namanya sama Mas. Yoga. Oh, Mas Yoga. Masih nama keren. Yoga ini Madura ya? Oh, yang Madura ya? Tapi ngomong Madura enggak bisa. Ngomong Bali bisa, ngomong Jawa bisa, bentar. Nih Mas Yoga ini tadi tak tawarin, mau enggak? Oh, kok jadi pahit? Iya. Saya coba ya. Siapa tahu nanti setelah ini ngerokoknya jadi berkurang kan? Mudah. Kalau berkurang kan nanti duitnya ke istri jadi lebih banyak kan? Istri muda. kurangi dia. Iya nanti rokoknya kalau berkurang duit jatah buat istri lebih banyak nanti. Istri yang datang lah bos. Kurangi punya temennya. Oke, ini titik jantung ya. Di telapak tangan bagian dalam ini titik jantung. Ini selain bisa ngilangin cantu rokok, juga menambah kecerdasan tuh mas. Oh iya, nanti tamunya gampang dapat nanti. Gampang dapat dan gampang dibohongin nanti tamunya. Mana rokoknya sampean? Nanti ya, dapat 2 titik, 3 titik, sambil disedot coba rokoknya. Mas Abi ini bojone ngene ngono aku. Oke, sini sudah. Sekarang titik kedua. Titik kedua ini titik paru-paru. Titik paru kita pijat. Menggunakan apa nih? Fresh care ya? Pakai fresh care. Minyak yang panas itu lebih reaksinya lebih cepat dibandingkan minyak yang tidak panas. Apalagi geliga. Geliga itu panas, jadi lebih cepat reaksinya. Ini kan udah merah nih. Kalau merah itu tandanya sudah ada reaksinya. Ini titik paru-paru ya. Titik paru-paru. Jadi selain ngilangin enaknya rokok juga nanti bisa ini. Bisa nafasnya bisa lebih longgar ya. Oke, yuk, rokoknya dipegang. Wong sing rentang iki. Sekarang dihisap. Jangan ngomongi apa buka joge bingung aku. Biasanya mulai berubah rasanya. Mulai biar, berubah, ya kan? Iya. Apa bedanya sebelum sama sesudahnya? Agak pahit sekarang. Agak pahit ya. Oke, berarti sama reaksinya cepat nih. Ini 10 menit udah panas di tenggorokan, Mas. Iya, loh. Oke, kawan-kawan, untuk mengetahui titik-titiknya di mana, nanti kawan-kawan cek di kolom deskripsi ya. Nanti saya tuliskan titik-titik yang bisa menghilangkan candu rokok dan candu alkohol. Nanti kawan-kawan bisa cek dan lakukan ke diri kawan sendiri atau ke keluarganya atau ke temennya. Nanti rokok jadi rasanya hambar dan bisa rasa pahit ya. Jangan lupa like and subscribe. Coba tangan yang satunya. Oke. Mas Yoga. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Nanti ada tambahannya. Titiknya ada 7 ya. Titiknya ada 7. Ini masih dapat 3 titik nih. Masih dapat 3 titik. Rasa beda. Beda ya rasanya ya? Beda memang beda. Beda. Aku enggak tahu besok ini. Oke. Nih. Besok sambil ngerokok, sambil bawa minyak geliga. Titik-titik yang tak pijet ini diolesin aja sama geliga. Sama aja, walaupun nggak dipijet, tapi titik-titiknya diolesin sama geliga. Nanti rokoknya beda rasanya, bisa hambar rasanya. Ya, di situ, titik jantung itu. Ini nambah daya ingat juga, jadi nanti ingatannya meningkat nih. Nanti tambah pintar nih. Pintar bohongin tamu nih. Bohongin tamu sama bohongin istri nih. Tambah pintar apa tambah lamis? Pintar lamis sih. Oh, Jawa Tengah, apa tau lu gunanya kata lamis lu? Halo? Maksudnya, aku kan lahiran Lampung ya, jadi selama kecil ini aku nggak tahu gunanya kata lamis. Jadi aku ngomong kata lamis ini yang lagu ya, lamis-lamis ini yang lagu Kampung Sari. Lamis ini apa ngapusi ya? Lamis ini apa tuh? Aku dulu apa T.O. ini? Apa T.O. paham banget? Lamis itu ya, pintar ngomong. Oh, lamis pintar ngomong. Oke, lamis itu pintar ngomong. Tapi dubuk kok, Pak? Ngomongnya sing jujur apa? Beda sama gacor. Kalau gacor itu... Bercos. Bercos. Oh... Tapi nak gacor ini ngomongnya mana? Gacor. Oke. Dihisap lagi pokoknya. Makin lama makin nggak enak. Terus apa, Pak? Tetai. Ya, ini.
rasa pahit, rasa pahit beda emang. Beda kan rasanya kan. Oke. Pak Adek mau nyoba? Jangan lupa subscribe tapi subscribe Adek. Iya. Tolong tolong. Iya, abis YouTube nangko. Ini lu alat keroan. Nah, fit keroan di alat keroan. Oke, sekarang rokok jadi panas. Nah, nanti sekarang bentar lagi rokok jadi panas rasanya. Kalau tadi hambar, iki rokok iki lagi rokok. Ah, iki sing kepeng kuwi. Nah, iki sing kepeng kuwi. Apa ini? Langgu kayu. Ya entah, anu nih, sebelum lunyu-lunyu nih. Eko, bimu freskan kan ini. Freskan lah. Freskan ini cepet deh. Dek kena an ya? Itu yang buat Bang Raja, yang dulu jadi pemain Jin dan Jun. Sekarang jadi terapis candu rokok dia. Iya, jadi polisi-polisi, tentara-tentara itu sama dia di terapi deh. Muntah-muntah ya, itu yang apa itu. Oh, ininya. Aduh. Oke, ini mas. Ini. Oh, tetekan. Nah, iki. Ini yang ini kesel-kesel. Iki itu bus ini. Iya. Oh, nasi terik-terik. Ya, di sana ya pokoknya. Bisa boleh. Apa sih? Iya, apa sih? Panas. Panas. Apa kok jadi panas ya? Iya, itu ngelokan panas ya? Mungkin itu balat. Aku asal. Orang boleh aku naglem. Naglem itu orang boleh aku. Selama sudah lo ngerok. Nah, itu baru kalau anu. Iya lah. Lah, aku eneng. Itu tinggi aku ditutupi ya, Bapak. Kalau pijat enggak bisa, Sunil. Bisa. Mana ininya? Apa namanya? Mana enak ngerokok dah. Masya Allah. Ini belum selesai ini. Hah? Enak. Ini belum selesai. Kalau sampai muntah, besok udah enggak doyan sama rokok ini, Mas. Masa? Iya. Dari kecil. Tapi bisa dicobain. Kalau Pak Adek biar doyan, nggak doyan sama cewek-cewek, mau buat ya? Mau. Bisa. Bisa. Bisa gimana nanti? Di sunat. Buka doyan sama cewek, cowok tadi. Woy, bahaya tuh. Masih gak deket-deket soalnya. Gimana ini? Rokoknya udah habis. Ini kita... Penonton mau tahu reaksinya ini. Pijet, kira masih jalan pijet aku. Ada setengah jam, 30, 1 jam swida. Apa swida itu? Swida itu 60. Tapi nggak cuma nawa kalau fobia pakai cara ini juga bisa. fobia terhadap apa gitu, nggak bisa makan apa itu, di titik-titik ini di treatment nanti rokok jadi pahit, fobia bisa hilang. Pijit sekali yang kau pas. Oh, terus kau? Gak buat konten kereta kabel apa? Iso, cuman jam berapa ini? Ada jam? Cuman isore, iku nggak jam tujuh. Aku nak mandi dulu. Soangan nanti. Oke. Waduh, ini pemirsa. Teman baca tak kau suruh. Ini pokoknya habis, sedangkan kita mau tahu ya reaksinya seperti apa ya. Satu isep aja gimana? Minjem tuh pokoknya beli kade. Aduh, nak ngono. Pijat pada, akhirnya pijat. Oke, nggak apa-apa kawan-kawan. Yang jelas caranya seperti itu. Nanti kawan-kawan bisa cek titik-titiknya, caranya di kolom deskripsi. Dan insya Allah menjadi solusi bagi kawan-kawan yang ingin berhenti merokok. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dadah dulu bang. Dadah.